Pik 2 kembali lagi di update Pik 2. Pada kesempatan kali ini saya Dela tidak sendirian nih, karena saya ada tamu spesial di belakang, yaitu Ibu Ike dan juga suaminya. Saya pakai masker dulu nih sobat Pik 2. Selamat siang Bapak dan Ibu. Ya, perkenalkan saya Dela nih. Nah, mungkin di sini mau nanya-nanya seputar apa nih, Bu? Kita ingin tanya soal milenial sih. Oh gitu. Oke. Mungkin aku mau jelasin sedikit sekilas seputar rumah milenial Bapak Ibu ya. Jadi memang rumah milenial ini didesain khusus untuk milenial. Mungkin cocok untuk yang baru menikah atau memang sudah punya anak atau belum sekalipun ya. Desainnya juga di sini bisa dilihat dari tampaknya aja ini sudah modern, simpel dan juga fungsional. Nanti kita bisa lihat di dalam itu fungsionalnya seperti apa. Kayak gitu. Kita bisa ke dalam nih. Oh, iya boleh. Langsung. Silakan. Ibu, kalau Bapak boleh masuk, silakan. Nah, di sini di lantai pertamanya mungkin bisa dilihat, mungkin Bapak boleh masuk. Ini ada mini office. Mungkin Bapak nanti kan kalau WFA nih, sekarang kan lagi zaman pandemi, kalau WFA bisa di rumah nih. Dan di sini sebelahnya persis ada storage-storage dan juga ini ada storage buat koper nih kalau misalnya memang ini. Oh, ya kan? Dan di sini ada juga untuk sepatu. Jadi ini udah soft closing semua. Iya. Jadi furnish nggak akan lecet-lecet, ya kan? Nah, di sini kalau kita alih ke sebelah sini, Bapak Ibu bisa lihat ada living room lah buat nonton-nonton. Nah, kita langsung lanjut ke sini. Nah, ini dining atau meja makan. Bisa menampung 4 kursi sekaligus. Atau kalau misalnya mau ditambah satu bisa. Atau mungkin 6 jadinya. Bisa makan bareng keluarga rame-rame di sini. Nah, di sini ada dapur juga. Tapi dapurnya ini dapur bersih. Dipisah sama dapur kotor. Dapur kotor di sebelah sana. Jadi ada campur sama ART room atau service room gitu. Mungkin ada yang mau ditanya nih Bapak Ibu. Kesini kan kerjanya nih di pusat kota nih. Oh, oke. Okay. Kalau misalnya kesini aksesnya tuh gimana, macet gak? Oh enggak dong, tentunya enggak. Karena kan di Pik 2 sendiri kita itu mengandalkan flyover sama underpass dan enggak ada lampu merah, cepat gitu ya. Terus dari gitu kalau untuk akses gampang banget, dari CBD, dari pusat kota kita ada dua akses. Akses nontol sama akses tol. Kalau akses nontol bisa lalui PIK. PIK langsung ke jembatan Jakarta-Banten. Untuk akses tol itu bisa dari 3 titik interchange, mau dari tol dalam kota ataupun dari tol bandara. Kayak gitu. Enak ya. Gitu. Mungkin bapaknya suka olahraga atau gimana? Kelihatan nih kayak anak gym banget nih bapak. Nah, kalau olahraga kita juga ada town hub 2 hektar. Ibu sama Bapak ya mungkin suka olahraga, jogging atau bicycling gitu. Nah, itu ada jogging track, bicycle track juga di danau dan eco park. Iya, jadi Bapak bisa olahraga nih mungkin sama Ibu. Hidupnya lebih sehat lagi tinggal di rumah milenial gitu. Kalau di atas ada apa tuh? Oh, di atas ada satu kamar utama dan 2 kamar anak. Mungkin kita bisa langsung lihat aja ke atas. Langsung lihat aja ya. Nah, Bapak Ibu di sini lantai 2-nya itu ada 2 kamar anak. Dan ada sharing bathroom di sini. Jadi anaknya bisa sharing bathroom di sini. Kemudian di sini ada kamar utamanya dengan kamar mandi lengkap. Gitu. Mungkin kita langsung ke kamar anak dulu ya. Silakan. Nah, ini untuk kamar anaknya, Bapak Ibu. Nah, ini di sini ada tempat tidurnya. Nah, ini ada storage-nya yang lumayan besar dan banyak. Nanti bisa space-nya mainan anaknya bisa ditaruh di sini. Nah, ini lemarinya dan soft closing juga. Jadi tinggal gini. Sudah langsung ada kanan kiri. Iya, jadi sangat fungsional semua, dimaksimalkan banget untuk penataannya semuanya. Kayak gitu. Cukup lah ya kalau untuk anak. Benar. Untuk anaknya sekarang umur berapa? Mungkin masih kecil. Ya sekolah sih. Kalau sekolahnya ada enggak? Oh, ada dong. Kita ada sekolah-sekolah ternama, misalnya contohnya kayak Seci, habis itu ada juga Al-Azhar Shifa Budi School, ada Concord College, jadi lengkap. Benar, semuanya udah lengkap deh. One stop solution, iya. Gitu. Mungkin langsung mau ke lihat kamar utamanya? Langsung. Silahkan. Oke, Bapak Ibu mungkin bisa dilihat di sebelah sini ada kamar anak kedua. Iya, space-nya sangat luas juga. Langsung kita ke kamar utama. Untuk kamar utama
Bisa dilihat di sebelah sini ada lemari pakaian. Ini space-nya bisa untuk suami istri. Mungkin ini ibu, ini bapak. Dan di sebelah sini juga ada storage yang bisa menampung banyak. Dan ada mungkin bapak suka hias-hias atau ibu suka pajang-pajangan, bisa ya, bisa taruh di sini semuanya. Nah, ini untuk ibu space-nya nih untuk merias, meja rias. Iya. Untuk bed ini kita queen size dan di bawahnya ada storage. Jadi kalau iya, bisa buat taruh-taruh barang lain. Iya, spray gitu kan. Betul, betul banget. Sebelah sana ada nakas. Jadi bisa taruh lampu tidur ya. Ini ada ambalan. Dan nggak lupa juga ada private bathroom. Iya, gitu. Nah, ini mungkin Bapak Ibu bisa lihat ya, setiap kamar, bahkan sampai di lantai bawah juga, jendelanya besar, lebar-lebar. Jadi pencahayaannya sangat maksimal ya, gitu. Listriknya nggak perlu banyak-banyak lah, siang-siang nggak usah nyalain lampu, karena sudah jendela sudah besar-besar. Gitu, sirkulasi udara juga jadi bagus. Ya, untuk anak juga oke banget. Gitu. Terus? Untuk keamanannya gimana? Oh, keamanan pasti terjaga dong, Pak. Karena kita ada CCTV 24 jam, security system, dan juga ada one gate system. Jadi semua yang masuk ke dalam kawasan rumah milenial semuanya pakai akses dan terjaga, aman semuanya. Gitu. Yang terakhir nih, untuk promo sama cara bayarnya gimana ya? Promo untuk cara bayar itu yang banyak ditanya nih, pasti ujung-ujungnya ya. Iya, pas nggak nih di budget ya? Nah, ini untuk harga pasti oke. Karena kita juga ada promo. Untuk promonya 5 juta rupiah per bulan. Ada fully furnished atau non furnished, terserah Bapak Ibu mau pilih yang mana. Dan juga free smart home system. Jadi semuanya pakai gadget. Nyalain AC, nyalain lampu, semuanya dari luar bisa langsung pakai smart. Bisa nyalain. Iya, langsung iya. Gitu. Semuanya. Iya, benar. Gitu. Jadi semuanya all in one, mau fasilitas, akses, lokasi, semuanya mendukung lifestyle, semuanya lengkap di rumah milenial. Apalagi yang di sini? Lupa tanya. Oh iya. Kalau pasar ada nggak ya? Oh, pasar. Oh, pasar ada karena kita kan dekat fresh market. Dan kalau misalnya mau suka kuliner, Bapak Ibu suka kuliner? Wah, iya. Iya kan? Nah, ini kita nah, itu iya. Kita ada. Kita dekat sekali dengan tempat-tempat kuliner. Contohnya kayak Peak 2 Center Point Area Leisure dan Entertainment Hub. Di situ Bapak mungkin suka seafood atau Ibu suka seafood? Suka. Ada kampung seafood terbesar di Indonesia. Asian Town, 4 tema negara sekaligus. Kita kan lagi gemar Korea, Ibu suka Korea mungkin ya. Nah, itu di situ bisa ke sana. Jadi enggak usah jauh-jauh ke Korea, langsung ke Asian Town dengan 4 tema. Ada Jepang, ada Korea, ada Middle East, sama ada China. Seperti itu. Jadi semuanya lengkap. Anak-anak juga bisa dibawa ke Pantai Pasir Putih, Green Belt ataupun daerah kawasan lainnya. Jadi lengkap semuanya. Maka Tamasya udah di satu tempat. Semuanya hunian. Jauh-jauh. Benar. Betul gitu. Mungkin Sobat Peak 2 jika ada pertanyaan seputar rumah milenial, Sobat Peak 2 bisa tanya-tanya atau hubungi ke 021-588-8000 atau kunjungi ke situs resmi kami di www.peak2.com.